motornya yang mau kita makeover. Jadi kita mau ganti warna velg yang di depan, lock yang di belakang ya, hijau. Nah, kita mau coba jadi yang stabilo begitu, keluar sendiri. Oke. Jadi bahan-bahannya adalah pertama pakai yang tengah propan, nah itu pen removal ya teman-teman. Jadi cat yang lama kita kuas dulu dengan pen removal sampai coplok semua, sampai copot cat yang lama. Lalu kita baru mulai dari paling kiri. Paling kiri itu primer gray, jadi itu sebagai dasaran. Nah kalau kita nggak pakai primer gray, nanti cat-cat yang di atasnya itu kurang merekat gitu ya, gampang lepas, gampang rontok. Jadi kita pakai primer gray dulu sebelah kiri, baru setelah primer gray rata, mau diamplas boleh diamplas, baru kita naik ke fluorescent primer. Fluorescent primer ini fungsinya adalah sebagai seperti primer tapi buat khusus fluorescent begitu. Jadi bedanya di situ dia. Jadi biar nanti di fluorescent itu dia lebih bagus gitu loh hasilnya. Oke, nah setelah fluorescent primer baru naik ke yang yellow yang sebelah kanannya, yang kode 9014. Nah setelah itu semua rata, baru kita tempelin stiker yang kita mau. Setelah tempelin stiker baru kita naik ke black. Jadi stiker itu fungsinya cuma untuk masking ya, terserah sih mau model gimana atau mau masking seperti apa, terserah teman-teman. Fungsi untuk masking aja, tutupin warna yang sudah ada, artinya warna fluorescent yellownya udah ada itu kita tutupin biar tertinggal, lalu nggak di luar itu kita tutup dengan warna hitam ya. Nah setelah itu semua selesai baru diklotokin stikernya lagi, baru masuk ke clear. Jadi clear itu tahap akhir. Nah itu tujuannya selain melindungi cat yang ada di bawah, juga untuk membuat mengkilap ya, jadi hasilnya itu jadi kinclong begitu. Oke, kita lanjut. Kita aduk sampai rata. Ya, teman-teman, sekarang kita mulai dengan kasih apa? Pen removal ya, biar catnya lepas. Hati-hati ya teman, karena ini sangat tajam. Kalau kena sangat gatal. Disarani pakai sarung tangan ya. Cuma saya nggak punya. Kita olesin secara merata. Nanti tunggu 3-10 menit ya, 3-7 atau 10 menit biar ngeblok. Kita bungkus dulu. Pakai KP ini ya biar lebih gampang. Teman, setelah selesai semuanya, walaupun masih ada kata bayang-bayang dikit ya, hijau nggak apa-apa, nanti kita amplas.
amplas pakai 400 sama air sabun biar bersih. Oke. Kita keringin dulu. Teman-teman, setelah selesai di amplas ya, sekarang kita akan lakukan masking. Masking itu penutupan. Kita pakai solasi biar gampang cat. Grey ya, primer grey itu buat lapisan dasar biar dia lebih rekat gitu cat-cat di atasnya. Ya teman-teman, setelah selesai semua ini saya diemin sekitar saat malaman ya, dari jam 6 sore kemarin, sekarang jam 10, berarti ada 16 jam yang ada, di 3 jam karena biar maksimal 12 jam. Nah ini kita amplas ya, amplas halus, saya pakai amplas 1000 campur air sabun, kita oles sedikit-sedikit aja, nanti kita lap aja gitu. Amplasnya ngambang ya, jadi jangan terlalu ditekan. Ya, kita naik ke fluoresen primer. Jadi sebelum fluorescent yellow, kita pakai fluorescent primer. Kocok dulu ya. Satu menit. Habis selesai itu fluorescent primer, kita pakai fluorescent yellow 9014 ya kodenya ya. Thank you.
sebelum kita cat dengan 9109 black, kita cek dulu ya. Solasinya udah rapet atau belum, karena kalau enggak nanti geleder. Pastikan rata. Pastikan dia rapet. Nah, ini ada satu. Di sini ada kurang. Ada dia solasi kecil. Titik-titik dulu aja. Kelupasin, terus kita cuci dikit dengan sabun, baru kita naik clear ya. Clear ini fungsinya untuk melindungi cat yang sudah ada di bawah dan sekaligus mengkilapkan hasil catannya. Nah, kita lapisin 2-3 lapis dengan jarak kurang lebih 10 menit. Nah, setelah itu nanti kita tunggu 2-3 hari baru kita bisa pakai. Oke. Jangan lupa pakai pengaman. Oke, sekarang kita bongkar ya. Kita lepasin.